benar. Lagi hujan-hujan mama, lagi hujan-hujan mama. Beli apa ya? Beli ubi cilembu dan peyem. Mama beli ubi cilembu dan peyem. Lihat tuh sayang di depan. Banyak banget. Timbang peyemnya. Kamu suka enggak sayang? Suka. Suka peyem atau suka ubi cilembu? Sejujurnya aku enggak tahu kita apa itu. Video ini. Makasih. Dadah. Nanti Uncle, ini kita lagi di sepanjang jalan namanya Jalan Watu Gong. Itu daerah depannya Kodam. Ada berjejer ubi cilembu, ya kan? Sama juga jualan peuyeum. Jadi di sini itu dijual dari yang mentah sampai yang matang. Aku lagi pengen yang matang nih, kan enak nih, anget-anget hujan-hujan. Peyem itu tape sayang, singkong juga tape. Oh. Jadi tuh harganya juga udah ada, jadi nggak takut harganya berubah-berubah ya kan. Kadang kan kalau pinjaman takutnya gitu suka berubah-berubah. Kalau yang matang itu Rp20.000, kalau yang mentah Rp15.000 untuk ubi cilembunya. Sedangkan peyemnya nggak ada yang mentah ya. Kalau mentah mah dari nol dong keras. Peyemnya harganya Rp15.000 per kilo. Oke. Kita sekarang mau menuju ke rumahnya Eyang. Mau ketemu mami, papi, oma, opa ya nak, sama tante aku. Jadi nanti kita makan di sana juga deh. Iya. Iya nak. Loh aku mau cari durian dong. Iya, biasanya kita cari durian di sana ya nggak? Kita mau makan durian. Oke, ikutin kita terus. Tapi pilih durian bi. Nanti kita makan. Apa kan harus buka? Apa? Coba lu jajan ya. Coba lu. Ini 60. 60.000. Heeh. Pembukaan aja. Gimana bi? Om aku ngembang kono lo kan. Keseringanmu dia tadi ya. Ngerti. Enak. Karena hari hujan. Chelsea di mobil sama Raska. Halo, enak. Lagi nyari durian. Enak ya. Apa? Keduanya enak. Keduanya enak. Mahal nggak? 60.000 satu. Gede apa kecil? Gede. Enak. Raska ngapain? Raska liatin. Tadi mama bercandain begini, dia mau buka mulut dong. Nggak boleh, belum boleh. Raska, Raska ku. Lagi apa sih payah? Iya ini lagi milih-milih durian. Papa yang milihin biar opa aja. Ada banyak gak sayang? Lumayan banyak. Enak. Enak? Enak, keduanya enak. Mau berapa? 10. 10 durian. Oke. Nih mau ini satu nih. Pada kowe jaketan apa sing iki 10 iji. Iki kok dicoba sing mana? Jaketan 10 iji. Tapi lilo ini sama 10 ini. Hah? Ini 9, ini 60. Iya. Harga enggak masalah iki sudah. Ini jaketan. Penting bagus. Ini kita sing itu tadi. Pi, woi kok berapa yang ulun lah? Beli berapa? 12? 12. 12 biji? Iya. Oke. Okay. Iya enak. Halo, Tiangkel. Kita udah selesai makan durian. Udah dibawa pulang? Dibawa pulang, kita belinya 12 biji. Satunya sekitar 50-60 ribu tergantung besar kecil. Kenapa? Tapi karena mami papi masih nongkrong di situ minum teh, terus mami nawarin coba makan ini Nel, ini makanan
makanan waktu kecil keluarga kamu. Jadi keluarga kamu tinggalnya dulu di daerah ini katanya. Iya. Benar enggak? Keranjati. Kamu mau enggak disuapin? Enggak. Enak enggak tahu campur kan? Tahu campur. Pertama kali ini aku makan kayak gini. Agak pedes sedikit. Ada bumbu kacang ya? Heeh. Mantap. Ada bakwannya. Lontong. Enggak mau? Enggak. Ya udah aku makan dulu ya. Selamat makan. Rasanya lagi bobo. Sambil nyusu tadi. Anak baik nih. Rasanya anak baik ya, Pak? Iya. Oke deh. Nanti angkel. Yang penting nanti kita unboxing ya sama kamu. Duriannya enak. Duriannya tuh enak. Rasanya tuh pahit. Manis-manis pahit. Tapi kelat kayak rasa mentega. Oke deh. Ntar kita lanjut lagi on the uncle. Raska makan durian. Bibirnya. Lidahnya keluar-keluar loh saya. Duriannya dibeli yang ini. Yang ini yang dibuka. Ini kok bisa ada sebesar ini nih duriannya. Jumbo nih. Dari pohonnya papi sendiri. Oh, dari pohonnya opa. Ini opa aja belum pulang nih. Oma opa masih jalan-jalan sama saudaranya ya. Mama sama papa sama Raska makan durian. Yeay. Raska makan durian. Tapi dikit-dikit aja ya mama. Ini dibuka-buka. Ini dibuka-buka aja. Nanti dimasukin ke Tupperware. Kita bawa ke Jakarta. Hai guys. Hai guys. Weh, nanti ya nak. Belajar nge-vlog. Oke deh. Selamat makan sayang, jangan banyak-banyak, oke? Okay? Seadanya aja. Semua dong. Maksudnya ini kan buat dibawa ke Jakarta. Ini masih hijau, dibawa ke Jakarta insya Allah aman. Oke? Okay? Oh, makan lagi. Makan lagi, makan lagi. Ini anaknya mau makan loh nih onti. Onti saya. Mama saya. Onti saya for Keanu and Kenzo. Sama Raska mama saya. Iya nak. Sedih sekali mukanya ngeliat mamanya makan tuh. Nggak bagi-bagi lah mama nih. Entah ya saya mama makan dulu ya nak. Oh. Itu namanya bakso, mie ayam bakso. Agak susah nih mencari mie ayam yang Jawa seperti ini di mana? Di Jakarta. Dan rasanya juga punya ciri khas masing-masing kan. Anakku. Makan sama anak. Anakku gimana anakku? Kan kamu multi talenta. Multitasking bukan multi talenta sayangku. Ya, multitasking. Multitasking. Mas kamu udah bisa ngejek-ngejek aku loh, keluar mana? Lidah dia. Kak, mana keluar lidahnya? Mau makan durian lagi? Papa ambilin ya? Ya. Mau makan durian nih. Onti uncle. Yang mana ya? Ini kayaknya udah mateng. Ini juga menarik nih. Ini juga menarik. Kalau aku tuh sukanya ini sayang. Yang hijau. Kalau aku sukanya durian tuh warnanya hijau. Udah meletak belum? Sudah harum. Meletak atau meletak? Meletak tuh iya ada garis-garisnya. Ini udah ini. Ini udah nih. Kemarin papi makannya banyak juga di situ. 3. Mami papi, saudara mami. Sama aku juga makan. Aku juga mau. Raska mau enggak? Ntar kalau Raska udah besar, baru bisa. Gimana? Kangen sama Keanu? Alhamdulillah. Kangen sama Kak Pola? Kangen. Pulang kita.
pulang. Seharusnya kita di Semarang itu 5 hari. Bajunya bawa 5 kan? Mm-mm. Kenapa kita extend? Karena mami papi kita bawa ke Semarang ke Jakarta. Tapi mami ada jadwal ke dokter. Jadi kita tungguin dulu supaya berangkatnya langsung bareng-bareng. Biar papi enggak nyetir ya. Mm-mm. Tapi papi senang juga nyetir sayang, kayak dari perjalanan Wonosobo ke Semarang tuh mau nyetir dong, mau ngerasain nikmatnya. Rupanya gelap sekali. Ada kabut tebal sekali. Terus kita mau tukaran juga enggak mungkin berhenti tengah jalan kan? Maksudnya tukaran kan? Iya, maksudnya tunggu ada ruang yang gede, luas. Iya, tapi tuh biasa mantap jalannya di Suwono. Tapi beberapa komen dari teman-teman kita nih, Onti Uncle. Kita salah jalan, seharusnya enggak lewat Batang ya. Iya. Tapi itu lebih dekat. Tapi itu lebih dekat. Iya. Tapi ya, ada plus minus. Kalau dari Semarang ke Dieng lewat Batang itu cuma 2 jam, 2 jam setengah lah. Tapi kalau dari Wonosobo lewat Wonosobo ke Dieng lewat Wonosobo bisa 3 jam, 4 jaman. Gitu ya. Jadi karena jalannya juga lumayan macet, banyak bus-bus ya. Tapi nyetir dari Semarang ke Dieng kan kamu mantap. Tapi aku menikmati loh. Dari Batang ke Dieng itu lewat jalur Batang itu lewat pemukiman-pemukiman, perkampungan-perkampungan, iya. Itu hijau-hijau, wah senang banget aku. Seger. Gak pernah nemuin sebelumnya kayak gitu. Iya. Yang jalanan terjal naik turun. Oke deh ya, kita mau makan-makan, mau kulineran. Oke deh Onti Uncle, terima kasih udah ngikutin vlog kita dari makan durian. Iya. Makan lagi di Semarang itu makan terus ya. Makan terus, ini abis ini ngecek di mana, aduh Jakarta aku harus. Gak apa-apa. Diet. Masih mengasihi Pasca alasan. Kak, sampai jumpa Onti Uncle, bye bye. Bye bye. Nanti Raska mau belajar nge-YouTube katanya saya. Gak bisa pegang-pegang kamera sendiri. Ya kak? Ya. Kamu tuh mirip siapa sih, Kak? Mirip kita lah. Hah? Mirip kita. Ada yang bilang kalau mulutnya itu mirip Papa Nail. Terus wajahnya mirip Mama saya. No. Ya, memang mirip kita sih. Ya iyalah. Mana sih? Dah, bye-bye. Jadi, Kak, bye-bye. Raska, dadah.